Nawan giginya 1 2 1 2 ci. Ya itu lah. Sangat semangat sekali kali ini kita saksikan Stanley Jalban 2022 kali ini liga akan dipasarkan harga 26 juta rupiah. Jadi sehingga barang siapa sudah memiliki uang silakan menendang bola. Nanti kalau bolanya kena, ibu-ibu ini sangat antusias sekali dalam melihat putra-putranya bermain sepak bola. Yang mana kalau di rumah suka minta jajan, kalau di sini minta sepatu bola karena lihat teman-temannya ingin mencetak gol kali ini. Kita sudah mulai kali ini. Tombo Benranang ini masih bertahan 1-0, 1 untuk Mangga Timur dan posisinya 1-2 1-2 ci. Ya, berkah gombal Hello Fashion Acer Grosir. Jadi acer oke, grosir oke. Jadi saya mungkin persiapan majeng stylist-stylist ajeng Instagram mobil ya. Monggo langsung aja ke saya. Saket dijual belikan kepada sakan paran jual beli rasa. Kita saksikan kembali, kita lanjutkan pada pertandingan pada sore hari ini antara Macau Barat melawan Batato kali ini. Bola keras kali ini dari Batato. Batato kali ini bagaimana tim daripada Bangga masa keluar ini bagi bersih keras untuk waktu kesempatan kali ini. Bagaimana tim dari Wajah Teluh Barat kali ini mengetahui bola kali ini zona bola diambil oleh siapa kali ini. Namun tayang bus komunikasi dari Wajah Teluh kali ini ke depan saja. Namun namun meski melakukan blunder tapi masih bisa oleh Lukaku ini, yang mana di Chelsea dia sebagai pemain striker tapi di sini dia sebagai kiper. Tapi tidak apa-apa karena sebenarnya Lukaku itu juga adalah back. Mas Adato, kembali di sana ada pemain daripada Mojo Teluk hari ini ke depan saja. Oh, masih bola mengenai dari namanya bola mengenai tangan dari tenda Badang kali ini. Di sana ada seorang pemain yang cukup impresif, pemain sudah mencetak beberapa gol. Akan diser nanti linknya untuk mengetahui berapa gol yang sudah dicetak kali ini. Saksikan kembali tendangan dari tim Mojo Teluk Barat kali ini dengan langsung keras. Masih bisa dihalo oleh dari pemain-pemain daripada babak kali ini. Oh, Mas Kira tuh tinggir ke Mas Kira ngerusungi kipernya Mas. Masa akhirnya cintung malah bisa main lah ya Mas. Cuma kali ini boleh kipernya cintung aku kondo Mas. Kita sekian lagi Mas. Masuk kelebaran kali ini di sana. Masih bola mengenai tim daripada Manggal dari babak kali ini. Bola mengenai bola dari bola. Kesempatan disia-siakan oleh tim dari Mojo Teluh Barat kali ini nomor 10 usaham tadi sehingga tinggal menyentuh mandil tapi tidak bisa. Tangan sudah sayang tidak bisa ya Mas. Atau minggir Mas, atau mundur Mas, dan ganggu Mas. Oke, mengenai tadi bola dari tim Mojo Teluh kali ini cantik sekali bertahan dari namun masih bisa tim Babato mempertahankan pertandingan pada pertandingan kali ini. Kita saksikan di sana tim dari Mojo Teluh banyak sekali dua pertandingan tidak salah antisipasi dari tim Mojo Teluh kali ini. Kita saksikan di sana untuk tim dari Babato yang ulang sebuah pertandingan kali ini. Kita saksikan tim Mojo Teluh kali ini ke depan saja Babato dalam Babato kali ini masih menghadapi bola di sana. Masih ada berhubung berapa? 9 yang bisa mengalah bola ke depan saja tapi tim Mojo Teluh terlalu keras, terlalu tinggal nomor 9 terlalu kesisi sebelah dari kiper Babato nomor 9 kali ini. Sayang di walaupun tadi mengetahui sedikit saja daripada pemain kali ini bisa menghasilkan sebuah gol tapi sayang balai terakhir belum dikatakan yang baik kali ini. Tim keras kali tim Babato masih bisa mengalah kali ini. Bola untuk tim Mojo Teluh kali ini tadi ambil saja nomor punggung berapa 6 mengambil bola ke depan saja ngarah ke gawang langsung ke jaga. Namun kiper dari Babato ini adalah kiper yang sangat hebat bagaikan Nahdi nyata kiper dari Bali United kali ini. Mungkin dia adalah sepupunya ya. Kita saksikan lagi pada tim Mojo Teluh Barat kali ini ke depan saja penyelamatan yang sangat gemilang. Aduh dari Babato melakukan sebuah serangan kali ini ya, dipimpin oleh para pemain Babato tapi tim Mojo Teluh masih bersih keras untuk menjaga pertahanan dari kali ini. Namun saya dari tim Babato juga pada nomor 9 kali ini tim Babato juga masih
dari serangan tim wajib hari ini. Bola keluar saja, digelepar sangat keras tadi sehingga bola tidak bisa mengenai dia pada pemain-pemainnya kali ini. Kasihkan kembali dari tim dari Babata kali ini, bola nampaknya ada sebuah nomor. Oke, lanjut kembali. Babata kali ini bola mengenai dari pemain wajib terlalu kali ini. Oke, kita saksikan kembali. Kita lihat strategi dari kedua tim ini juga sangat baik, belum mengalami kekalahan yang sangat begitu telak. Jadi kita di sini juga memiliki pemain-pemain inti, pemain-pemain yang sangat berbakat, tapi karena kita di kesempatan sebenarnya untuk tim Babata kali ini apakah menjadi gol? Sayang, bola terlalu tinggi di atas mistar dari tim penjaga gawang Babata kali ini. Kita saksikan kembali bola ini tidak berbuat saja, bola kembali ada seorang tim Babata tapi sayang tidak bisa dijangkau oleh nomor punggung 6 kali itu. Kita saksikan juga depan, namanya bola sangat lihat sangat keras dengan di sana nomor 6 ke 10 masih ada kejadian nomor 7 tapi tidak bisa, bola keluar saja, bola untuk tim Babata kali ini. Kita saksikan kembali. Oh, kita saksikan kembali bagaimana kedua tim kali ini bisa menyesal karena skor masih menjadi 0-0, skor masih 0-0, masih berbentuk telur, berbentuk babu, jadi satu masih 0-0, belum 1-1 kali ini. Jadi untuk semuanya perhatikan kali ini dan ada tim dari Babata sedang mengatur strategi bagaimana bisa memasukkan bola ke dalam. Namun penyelamatan yang cukup cantik, cukup ciamik dari tim kiper Babata kali ini. Bisa dikatakan untuk pertandingan kali ini mungkin akan menjadi man of the match-nya bagi untuk tim kiper Babata kali ini. Sangat keras, sangat bagus sekali dari kiper kali ini. Bisa menjadikan best of player dari tim di cabang kali ini. Kita saksikan dia. Tim Babata juga tidak kemalahan, tidak menyerah untuk bagaimana bisa melewati pertahanan daripada tim Mojokerto Barat kali ini, tapi juga tim Mojokerto Barat kali ini juga tidak mungkin membiarkan bagaimana tim Babata bisa mencetak gol ke gawang mereka. Sehingga mereka juga sangat bersikeras sekali dalam bersemangat sekali dalam menjaga pertahanan mereka. Sama juga halnya untuk tim Babata. Mereka juga semangat sekali dalam membuat serangan-serangan yang mungkin bisa membuat pusing untuk tim Manggal, untuk tim Mojokerto Barat kali ini. Saya kembali bola untuk tim Babata kali ini ke depan saja, bola kepada seorang nomor 6 tapi saya masih bisa punggung 6, bola sangat terlalu kecil-kecil tapi unik di sana ada seorang nomor 6 dari tim Babata kali ini. Kita saksikan di sana walaupun kecil tapi tendangannya bagaikan kancil sehingga kalau berlari sangat kencang sekali. Di sana ada tim dari Babata kali ini juga, sini mungkin akan jadi salah satu cara atau mungkin jadi salah satu strategi yang dimiliki dari tim ke-8 ini bahwasanya jika throw in mengambil bola dari kali saja tapi masih bisa diselamatkan oleh dari tim kiper Babata kali ini. Tadi sebenarnya bisa rebound tapi terlalu singkat, terlalu bisa menanggap kali ini, jadi sehingga tim Babata ini bisa menghalau pertahanan daripada tidak mengalami serangan daripada tim Mojokerto kali ini. Di sana juga Babata juga tidak menyerah dalam mengatur pertahanan kali ini. Saksikan juga kembali di sana ada tim, masih ada pemain daripada back Babata kali ini dan juga namanya bola untuk tim Mojokerto Barat kali ini. Kita saksikan kembali Mojokerto sedang mengatur pertahanan kali ini, ada seorang dari balik bola masih bisa menyiapkan peluang kembali, menyiapkan peluang emas antara juga Saudara dan juga Karo Misaki kali ini mendapat pasangan emas. Tadi bisa pada di sana ada seorang juga yang bisa pada tim Mojokerto kali ini. Kita saksikan di sana tim Mojokerto juga sebenarnya pada sangat cantik. Namanya back dari tim Magal di Mojokerto hari ini sangat bagus sekali sehingga masih bisa belum menunggu kebobolan kali ini. Penyelamatan kembali oleh tim Liber Babata kali ini. Sebenarnya tim Babata ini adalah pertandingan sangat keras sekali, sangat bagus sekali sehingga nampaknya ada kita ketekanan tamu dari jauh sekali yang mana kita sangat diapresiasi sekali dalam Liga Cabur kali ini.
yang dihadiri banyak sekali sponsor-sponsor, banyak sekali undangan-undangan, banyak sekali supporter-supporter. Yang mana pertandingan kali ini disaksikan banyak sekali pertandingan kali ini. Oh, bola liar sekali tadi dari Temojo Telu kali ini. Kita saksikan kembali Temojo Telu juga masih berusaha. Bola sebenarnya untuk Tim Babato, ke depan saja Tim Babato, ke depan saja. Keras sekali jalan deh. Jiu-jitsu dari seorang tim keeper Babato kali ini. Kita saksikan kembali Pak Abu, bagaimana tim kedua tim ini sangat berserikat sekali dalam dalam bagaimana bisa mencetak gol kali ini. Namun kipernya sangat bagus sekali untuk tim Babato kali ini. Mungkin ini sedang menjadi mood boosternya tim Babato kali ini. Oh, namanya Mas Fajar tidak lolos untuk menjadi kiper dari Banjar Sanjung kali ini karena tulas terlalu keras. Di sini ada bola sedikit keras kali ini. Masukkan kembali ada trip Mojo Telu melawan tim Babato kali ini. Buka depan saja mengenai bola daripada pemain-pemain dari Mojo Telu kali ini. Ada seorang punggung 7 kepada dalam keras. Satu kosong dan kosong satu untuk Mojo Telu dan kosong untuk Babato, yang satu tercipta oleh tim dari Mojo Telu di tanggal 29 yang tadi pertahanan yang sangat kurang pas tadi sehingga tim dari Mojo Telu bisa memanfaatkan kesempatan kali ini. Namun ada pemain-pemain yang sudah mungkin tensinya sudah mulai tinggi kali ini. Saya saksikan di sana tim Mojo Telu sudah memulaikan tim pertandingan kali ini sehingga pertandingan kali ini sangat menarik kali untuk dipertengah. Tendangan yang sangat keras. Nah, tapi tidak bisa dibawa oleh pertandingan daripada tim Mojo Telu hari ini. Tadi ditahui oleh nomor punggung 9 yang mana nomor 9 ini adalah salah satu handalan atau andalan dari tim Mojo Telu kali ini. Masukkan kembali tim Mojo Telu kali ini ke depan saja. Tahan, masih bisa ada nomor 7 kali. Ronaldo maju. Masih ada nomor 11 yang mana pertahanannya cukup bagaikan banteng betina yang siap diterkam oleh pejantannya kali ini. Di sana nomor 7 dikejar oleh nomor 15. Lawan masih bisa apakah juga blunder, tapi sayang masih bisa diselamatkan oleh daripada pemain-pemain dari tim Mojo Telu kali ini. Ke depan saja. Ada masih namanya akan menjadi sebuah pelanggaran karena sebenarnya bola sudah ditangkap tapi masih bisa ditendang, tapi tidak apa-apa karena itu sudah tidak terjadi di dalam pertandingan sepak bola. Nah, ke depan saja oleh tim dari Mabano kali ini. Nah, ke depan saja. Oh, kita saksikan sana dari tim dari Mabano. Gocekan-gocekan dari seorang Neymar kali ini. Kita saksikan di sana nomor 7 dari tim Mabano dari tim Mojo Telu kali ini. Kita saksikan bagaimana tendangan-tendangan yang cukup keras dari nomor 7 dari tim Mojo Telu kali ini. Kita saksikan apakah menjadi sebuah gol, menjadi sebuah gol. Tapi langsung saja ada gol. Jadi sebuah tendangan pojok untuk tim Mojo Telu Barat kali ini sangat cantik sebenarnya tadi tendangan dari seorang nomor 27 tadi. Tapi saya tidak bisa dimaafkan oleh rekan rekannya sehingga beliau agak hanya mengajukan sebuah tendangan ini. Kita saksikan kembali. Kipernya sangat sekam sekali dalam sejam sekali dan mengamankan bola pada tempat kali ini. Kita saksikan bola kesana saja. Kita saksikan kembali di sana ada nomor 9. Sangat bagus sekali pertahanan dari Babato kali ini sehingga tidak bisa menambah keunggulan daripada, namun ini bisa menjadi satu tambahan untuk tim Babato kali ini. Satu poin untuk Babato menjadi gocekan-gocekan yang sangat manja dari seorang tim Mojo Telu Barat kali ini. Kita saksikan kembali, potensi mulai tinggi, tensi semakin tinggi. Kita saksikan sana menggunakan apa itu namanya tadi, saya lupa. Kita saksikan langsung bisa di gol, langsung saja kami bisa di kita. Jadi sebuah gol padahal menjadi kesempatan emas bagi tim Mojo Telu Barat kali ini. Tendangannya keras sekali. Masuk. 2-0 untuk tim Mojo Telu Barat dan 2-0 untuk tim Babato. Sangat banyak gol yang sangat
sangat OP. Sudah bingung lagi ya. Masih kopi anu lagi. Tapi gak apa-apa kita. Tapi saya masih tenggelam mas. Ada apa ini? Oke, okay. Mas Ek sudah sedikit kelemahan tadi sana sudah tidak bisa mengambil gambar bola, hanya bisa mengambil foto-foto Mbak MT-nya kayak ya, Mas Ek, tendang nanti Mas. Oke, okay, kita sharekan kembali tendangan gawang dari tim Babadan kali ini 2-0, tapi sebenarnya 2-0 ini adalah gol yang tidak. Namanya ulang sebelah blunder kali ini dari tim Bebado kali ini. Kita lihat saja tendangan dari bisa sangat lu sundulan yang cukup bagus sekali. Tendangan sundulan dari Mat Gondrong yang mana dulu Rajawati juga sering mengandalkan Mat Gondrong dalam judul bola, tapi di sana masih ada tim Bebado maju bola. Mengatasi lagi bagaimana cara bisa menggempur ketahanan pertahanan daripada tim Mojoto kali ini. Masih ada tim dari Mojoto, cari sekali dari Temo Jotolo, tapi tidak bisa dilakukan bagaimana dari finishing yang sangat manja, sangat adil kali ini. Kita saksikan di mana penampak sudah mulai redup kali, tapi nggak apa-apa, kita saksikan tiket masih banyak sekali untuk misalkan kali ini dari Temo antara Ojiro juga melawan Tsubasa Ozora dari yang kalau kita tuh bisa pecah itu bola, tapi karena bolanya terlalu keras sehingga masih bisa. Kali ini ada tim tidak bisa di mana pertandingan. Aku akan selalu di sini ada untukmu. Coba copot aja tipe. Terbanglah tinggi, kau di angkasa. Malah lama sih biasa. Tuku apa harapan? Atau bahasa apa? Kiriman itu atau bahasa apa? Bahasa apa? Satu. Dijual 3,000. Gawang Jun. Kita akan lagi supporter dari tim Mojo Telur Barat dan juga tim Babado. Oke. Satu tambah satu
sama dengan Allah. Kita akan tutup aja, mungkin mereka kecapean tadi udah festival sudah semangat-semangatnya, jadi tenaganya rada loyo. Mungkin nek bintane diganti mungkin iso menang lho teh. Mas gacor lo Mas. Kamu cuma sok gacor lo. Tadi yang sama Bu. Ora kesal, ora semangat. Ambil, ambil. Tahu jadi apa kita tanpa cabai rawit, mau jadi apa kita tanpa cabai rawit, mau jadi apa Banjar Harjo. Nah, ya kan ono efek-efek e tribun kan rada menarik, Mas. Ora kur krik-krik-krik ngene. Kontrole. Kok iki rada kesel ora, Mas. Jadi ini efeknya perlu, Mas. Namanya pelatih dari tim Babata Salsa Madila, sedikit kebingungan, sedikit pusing, mengus-us batuknya. Berarti ya kita menang ya. Kalau yang saya ingin ini ulang-ulang saja, sedikit-sedikit tapi gak apa-apa, Mas. Pergi. Ada punya mana juga dari tim minta, Mas. Iya, satu tambah satu sama dengan lima. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
back a year ago. Feelingnya jane ampe feeling. Feelingnya jane ampe. Rapat. Oke, kita sambut kembali pertandingan antara Maju Jawa Timur melawan Maju Jawa Barat melawan tim Babada kali ini, yang mana skor untuk sementara adalah 6-0, yang mana pertanyaan-pertanyaan dari tim Babada sudah mulai rapuh, sudah mulai bisa di kita sudah mulai kelelahan ya, sudah kawan lapang ini ya. Terima kasih Abu Jaza Gumlah Hairus dan lancar barokah, semoga selalu hati-hati dalam mencapai rumahnya masing-masing. Oke, tembak buat bola melebar ke sebelah kiri dari tim Babado kali ini. Sesekali kembali tim Babado mulai sudah kelelahan kali ini. Bagaimana pertandingan apa? Mungkin sudah dipastikan pertamanya oleh siapa pemenang pada pertandingan kali ini. Tim dari Babado tidak menyerah. Bagaimana bisa mengatur bola di keluar saja tadi. Nampaknya throw-in untuk tim dari Babado kali ini. Babado bola kelebar ke dalam. Iya, kita pastikan dia ada tim pemenang. Oh, masih di bagus. Masih mengenai dalam salah satu pemain tim Maju Jawa Barat, sehingga hanya menghasilkan sebuah corner kick dari tim satu kali ini. Kita saksikan kembali merapatnya rapetin kurang dengan saja nomor 3 kali ini kita saja bisa bersimpa nomor 15 malah ada betul 7 kita saja putar badan langsung. Mas, Juna, Juna jajalan mas. Juna jajalan kan rendang. Jangan takut dong. Wonggong ini kesel ya kan. Kirimannya sering dimakan gue nih. Oke, nampaknya sedikit pelanggan sih. Arya, sakit sekali. Tapi tidak apa. Terasa kembali bahwa ternyata Mojo Tolu kali ini walaupun bukan Mojo tapi Yanto, tapi masih berusaha. Bagaimana? Oh, Mas. Weh, Mas Eng. Bener ya, Mas Eng. Ya, Mas Eng. Ya, sakit kali udah saya. Wah. Kira-kira.
terlalu keras kali ini. Ada dorongan dari tim. Nyurung. Ada satu kesempatan untuk tim Bimedo kali ini. Apakah menjadi sebuah gol? Bahasanya tim Bimedo sedikit. Nah, bagaimana kita lihat si Bakanan akan mengambil tendangan kali ini. Nampaknya Mas Salsa Fadilan karena ini sudah mulai otak-otak, sudah pusing. Nanti cahayanya nggak mau. Keras, tapi masih bisa membentur dari pertahanan daripada Baja. Lupa kali ini, gue lihat kali ini. Not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.